Lalu Sobat Sipil, setelah kita belajar rumus-rumus single payment dan uniform series pada video-video sebelumnya, ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang arithmetic gradient formula. Beberapa masalah arus kas melibatkan penerimaan-penerimaan atau pengeluaran-pengeluaran yang diproyeksikan untuk selalu meningkat atau berkurang jumlahnya secara konstan sebesar G. Ya, di sini kita menggunakan notasi G besar, ya, pada setiap akhir periode. Jadi kalau pada uniform series, ya, penerimaan atau pengeluarannya itu seragam setiap periode, ya, besarnya sama, diberi notasi A besar. Nah, pada aritmatik gradien, notasinya G besar, dan penerimaan atau pengeluarannya itu diproyeksikan berubah dengan jumlah yang sama. Misalnya, ya, perubahannya 50.000 tiap periode misalnya. Di tahun pertama misalkan 100.000, di tahun kedua naik 50.000 jadi 150.000, di tahun ketiga jadi 200.000, di tahun keempat 250.000 dan seterusnya. Nah, situasi ini dapat dimodelkan dengan suatu kemiringan yang seragam, ya, atau disebut juga dengan uniform gradient. Nah, kita akan belajar dua rumus pada aritmatik gradien. Yang pertama adalah mencari P kalau G diketahui. Ya. Nah, rumus yang ada pada video ini dan juga tabel-tabel yang disajikan itu akan diturunkan dari kondisi diagram arus kas seperti ini. Ya. P-nya ditempatkan di awal tahun pertama. Nah, kemudian aritmatik gradiennya itu dimulai di satu periode, ya, sesudah P, tapi dimulai dengan nilai 0 dulu, ya, jadi setelah P, satu periode mulai dengan 0 dulu, kemudian G, 2G, 3G, dan seterusnya, ya, setiap periode bertambah G, 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 ya. Nah, untuk mencari P, kalau G diketahui, ya, kalau kita pakai rumus, rumusnya adalah P sama dengan G dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi I kali N dikurangi 1, ya, dibagi dengan I kuadrat dikalikan 1 plus I pangkat N. Ini kalau kita pakai rumus. Kalau kita pakai tabel, ya, maka P akan sama dengan yang dicarikan P, ya, yang diketahui G. Yang dicari per yang diketahui, ya, P per G, I, N. Ini untuk mencari P kalau G diketahui, ya, dengan rumus atau dengan tabel. Nah, rumus kedua adalah untuk mencari A kalau G diketahui, ya. Nah, diagram arus aritmatiknya sama, ya, dimulai di akhir tahun pertama dengan 0 dulu, kemudian G, 2G, 3G. Nah, pada arus kas uniform series-nya, ya, nilai A-nya itu dimulai di akhir tahun pertama juga. Jadi A pertama ini satu waktu dengan 0 pada aritmatik gradien. Ya. A, kemudian A lagi, sampai A terakhir itu bersamaan dengan arus kas yang paling akhir dari aritmatik gradien. Ya. Nah, kalau kita mau mencari A, jika G diketahui, kalau pakai rumus, ya, ini rumusnya, ya. A sama dengan G dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi I kali N dikurangi 1, ya, dibagi I dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah, kalau kita menggunakan tabel, ya, untuk mencari A kalau G diketahui, ya, A sama dengan G, ya, fungsinya adalah A per G, ya, mencari A kalau G diketahui, I, N. Nah, ini dua rumus yang ada pada aritmatik gradien. Nah, sekarang bagaimana Sobat Sipil kalau ingin mencari nilai F, ya, dari rangkaian arus kas aritmatik gradien seperti ini? Nah, silakan Sobat Sipil mengkombinasikan aritmatik gradien ini, ya, dengan single payment atau uniform series, ya. Saya yakin semua Sobat Sipil bisa melakukan itu, ya. Nah, kita sekarang lihat contoh-contohnya, ya. Yang pertama, ya,
Seseorang mengharapkan hasil investasi untuk 5 tahun ke depan dengan rincian pada tahun pertama sebesar 6 juta yang akan meningkat sebesar 2 juta pada setiap tahun berikutnya. Jika tingkat suku bunga 15% per tahun, kita mau tahu berapa yang harus diinvestasikan oleh orang tersebut. Kita lihat ya. Ini diagram arus kasnya, kita gambarkan dulu. Jadi pada tahun pertama diharapkan ada hasil investasi sebesar 6 juta yang meningkat 2 juta tiap tahun ya. Jadi 8, 10, 12, 14 ya untuk 5 tahun. Kalau tingkat suku bunganya 15%, nah kita ingin tahu berapa yang dia investasikan di awal tahun pertama. Nah, untuk menyelesaikan arus kas seperti ini, ya, karena setelah P ini satu periode kemudian, ini mulainya dengan 6 juta, ya, bukan dengan angka 0, seperti kondisi di mana rumus aritmatik gradien itu diturunkan. Ya. Nah, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus dari aritmatik gradien. Ya. Kita harus mengkombinasikan ya, arus kas ini ya, menjadi arus kas uniform series, dan arus kas aritmatik gradien ya. Jadi yang 6 jutanya ini ya kita buat menjadi uniform series ya, 6 juta dari tahun pertama sampai tahun ke 5. Kita cari P1-nya. Kemudian aritmatik gradiennya dari 0 ya, 2, 4, 6, 8. Kita cari P2-nya ya. Ya, kalau kita lihat ini kan 6 juta ditambah 0 kan 6. 6 juta ditambah 2 juta 8 ya. 6 ditambah 10, 6 tambah 4, 10. 6 ditambah 6, 12. 6 ditambah 8, 14. Artinya nanti kalau kita mau mencari P, ya, P ini akan sama dengan P1 ditambah P2. Nah, sekarang kita coba cari ya. P1 ditambah P2 sama dengan P. P1-nya dari uniform series, ya. Kita punya A di sini 6 juta. Kita mau cari P1-nya. Mencari P kalau A diketahui. Ya. Aritmatik gradiennya kita tahu G-nya 2 juta. Kita mau mencari P-nya. Ya. Mencari P kalau G diketahui. Ya. Dari yang uniform series kita dapatkan ya, A-nya itu kan 6 juta. Ya. Dikalikan P per A, 15%, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ditambah, ini G-nya kan 2 juta ya, tiap tahun naik 2 juta, dikalikan P per G ya, 15%, 5 ya, mulai dari 0 di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita lihat tabel bunga 15% ya, di bawah fungsi P per A, di kanan N sama dengan 5, ya, kita dapatkan angka 3,35216. Di bawah fungsi P per G, di kanan N sama dengan 5, kita dapatkan 5,77514. Nah, angka-angka ini ya, kita masukkan ke dalam persamaan kita. Sehingga persamaan kita menjadi 6 juta dikali 3,35216 ditambah 2 juta dikali 5,77514. Ya. Ini kalau kita selesaikan, ya kita hitung, kita akan dapatkan nilai P-nya sama dengan 31.663.240. Jadi, ini adalah yang harus diinvestasikan oleh orang tersebut, ya. Ada tingkat suku bunga 15% untuk mendapatkan hasil investasi seperti ini. Ini kalau penerimaannya itu atau pengeluarannya meningkat. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya penerimaan atau pengeluarannya itu menurun? Nah, kita lihat pada contoh 2. Ya, di sini menurun ya. Dari 14 juta, 12 juta, 10 juta, 8 juta, 6 juta. Pada bunga 15%, misalnya berapa yang harus diinvestasikan di awal tahun pertama?
Ya. Nah, ini juga sama ya, kita tidak bisa langsung menggunakan aritmatik gradien. Kita harus kombinasikan dengan uniform series. Nah, karena di sini menurun ya, maka uniform seriesnya kita sama sebetulnya, kita mulai ambil dari nilai pertama ya, 14 juta di sini. Ya, kita anggap di sini 14 juta semua. Kita cari P1-nya. Nah, bedanya dengan yang contoh pertama tadi, ya kalau menaik itu ya, kalau kalau bertambah itu ditambah dengan aritmatik gradien. Nah, kalau menurun ya, ini dikurangi dengan aritmatik gradien ya, dikurangi. 0, 2 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta ya. Jadi kan 14 dikurangi 0, ini kan 14 ya. 14 dikurangi 2, 12. Demikian seterusnya sampai yang di akhir tahun kelima ya. 14 dikurangi 8, 6. Nah, dari yang uniform series ya, kita cari P1-nya berapa. Dari yang aritmatik gradien, kita cari P2-nya berapa. P1 ditambah P2 nanti akan sama dengan P. Ya, jadi P-nya akan sama dengan P. P1 dikurangi P2 ya, akan sama dengan P. Ini karena menurun dikurangi ya. P1 dikurangi P2 sama dengan P. Nah, kita sekarang hitung ya. P1-nya ini dapat dari A yang diketahui ya, mencari P1 ya. Jadi A dikalikan P per A, koma I, koma N ya. Dikurangi G mencari P ya. Mencari P kalau G diketahui, koma I, koma N. A-nya 14 juta ya, 14 juta dikalikan P per A, koma I, bunganya 15%, koma N, N-nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi G-nya ini kan tiap periode naik 2 juta ya. Ini 2 juta dikalikan P per G, koma 15%, koma 5 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat tabel bunga 15%. Di bawah P per A, di kanan N sama dengan 5, kita dapatkan angka 3,35216. Di bawah P per G, di kanan N sama dengan 5, kita dapatkan 5,77514. Nah, angka ini kita masukkan ke persamaan kita, sehingga persamaan kita menjadi 14 juta dikali 3,35216 dikurangi 2 juta dikalikan 5,77514. Nah, kalau ini kita hitung ya, nanti kita dapatkan P-nya sama dengan 35.379.960 ya. Ini akan ekuivalen ya, atau memberikan hasil investasi sebesar 14, 12, 10, 8, 6 juta di setiap tahunnya. Ini kalau aritmatik gradiennya menurun ya. Contoh 3 ya. Nah, di sini sekarang kita akan mengekivalenkan ya, arus kas ke atas yang besarnya 500, 1000, 1500 dan 2000 ini pada tingkat suku bunga 10% ya, dengan arus kas ke bawah yang besarnya sama ya, A sebanyak 4 kali yang masing-masing dimulai dari akhir tahun pertama. Nah, untuk menyelesaikan ini juga sama, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus A per G, mencari A kalau G diketahui ya. Kenapa? Karena nilai pertama pada aritmatik gradien ya, yang bersamaan dengan A pertama ini nilainya 500 ya, bukan 0. Jadi ini pun harus kita sederhanakan ya, menjadi dua buah diagram arus kas ya. Yang pertama adalah yang uniform series ya, yang satu lagi adalah yang aritmatik gradien. Nah, yang uniform series ini angkanya diambil dari angka 500 di sini ya. Jadi setiap tahun diambil 500 ya. Nah, untuk yang aritmatik gradiennya berarti sisanya ya. Jadi kalau yang tahun pertama ini 500 sudah diambil 500 di uniform series, di sini kan 0 ya.
500 ditambah 0, 500. Yang akhir tahun kedua 500 ditambah 500, ini kan 1000. Tahun ketiga 500 ditambah 1000, jadi 1500. Ya. Tahun keempat 500 tambah 1500, jadi 2000. Ya, sehingga nanti yang A1 ya, ditambah A2, ini akan sama dengan A. Ya, jadi A sama dengan A1 ditambah A2. Nah, A1-nya berapa? Ya, kita lihat ya, yang uniform series di sini kan ya. Panah-panahnya yang ke atas dan ke bawah ini jumlahnya sama dan ada pada waktu yang sama. Artinya, A1-nya ini akan sama dengan 500. Ya. Baru kemudian nanti untuk yang aritmatik gradiennya ini ya, kita untuk mencari A2 kita pakai rumus aritmatik gradien mencari A kalau G diketahui ya. G-nya kan 500-an, 500. Mencari A kalau G diketahui, koma I, koma N ya. Jadi yang 500-nya ini sama ya untuk A1, untuk A2-nya sama dengan 500 A per G, koma 10%, koma 4 ya. Kita lihat tabel bunga kita yang 10% di bawah fungsi A per G ya, di kanan N sama dengan 4. Kita dapatkan angkanya 1,38117. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam persamaan kita. 500 ditambah 500 dikali 1,38117. Kalau kita hitung, nanti A-nya akan ketemu 1190. Ya. Jadi A sebesar 1190 sebanyak 4 kali, ini akan ekivalen dengan 500, 1000, 1500, dan 200, dan 2000. Ya. Sekarang kita lihat contoh keempat. Di sini ada garis waktu sepanjang 9 tahun. Ya. Di akhir tahun pertama ada arus kas ke atas 600, kemudian 800, 1000, 1200. Ini naik 200 setiap tahunnya. Mulai akhir tahun kelima ada arus kas ke bawah yang besarnya A, ya, seragam selama 5 tahun berturut-turut sampai akhir tahun ke-9. Nah, kita mau mencari berapa nilai A-nya ya, yang ekuivalen dengan arus kas ke atas di sini pada tingkat suku bunga 15%. Nah, untuk menyelesaikan ini, sama seperti contoh-contoh di uniform series, ya, nah, kita bisa mengumpulkan atau menarik ya, semua arus kas ke atas kita ini ke sebuah arus kas tunggal ya, di sebuah waktu, dan kemudian disamakan ya, dengan arus kas ke bawah ini yang ditarik menjadi arus kas tunggal juga di waktu yang sama. Ya, misalnya, ya, kita menempatkan arus kas X dan Y tunggal di sini ya. Jadi X ini adalah kumpulan dari arus kas yang arahnya ke atas, Y ini adalah kumpulan dari arus kas yang arahnya ke bawah. Nah, untuk yang X berarti dia merupakan kumpulan dari uniform series ya, yang nilainya 600, 600, 600, 600 dipresentkan ya. Ditambah dengan aritmatik gradien ya, 0, 200, 400, 600 dipresentkan. Ya, kalau kita lihat ya, X sama dengan Y. Nah, ini yang X-nya ya. 600-nya kan ada di sini ya, 600, 600. Ini kan uniform series ya. Dicari P-nya. Ini kan nilai P ya. P per A, I, N. Ditambah yang aritmatik gradien. Naiknya kan 200, 200 ya. P per G, I, N. Nah, yang Y-nya ya, yang A sebanyak 5 kali ini ya, silahkan mau dicari P-nya boleh ya. Jadi kalau dicari P-nya seperti yang ada di rumus di sini ya, A-nya dikalikan P per A, I, N ya. Baru kemudian setelah kita dapatkan P-nya yang di awal tahun kelima atau di akhir tahun keempat dipresentkan lagi ya, di P per F kan, I, N. Atau kalau sobat sipil mencarinya F di sini juga boleh ya. Jadi nanti A-nya di sini dikalikan F per A, ketemu nanti nilai tunggalnya di akhir tahun ke-9. Baru kemudian dipresentkan ke awal tahun pertama ya. Bedanya kalau di akhir tahun ke-4 ini kan dipresentkannya 4 tahun. Kalau di akhir tahun ke-9 dipresentkannya 9 tahun.
Nah, kita masukkan data-data kita ya. 600 dikalikan P per A, 15% ya. N-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ditambah 200, P per G, 15% 4. Sama dengan A, ya, ini dikalikan P per A, ya, temu P-nya di awal tahun kelima, 15%, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya, ketemu P-nya tadi di sini. Dipresentkan lagi, ya, 1, 2, 3, 4, dikalikan P per F, 15%, 4. Nah, kita sekarang lihat tabel bunga 15%, ya. Di bawah P per A, di kanan N sama dengan 4, kita dapatkan angka 2,85498. Di bawah P per G, ya, di kanan N sama dengan 4, ketemu 3,78644. Di bawah P per A, di kanan N sama dengan 5, ya, ketemu angka 3,35216. Di bawah P per F, di kanan N sama dengan 4, ketemu 0,57175. Nah, kalau kita masukkan ya angka-angkanya ini ke dalam persamaan kita, ya, kita akan mendapatkan 600 dikali 2,85498 ditambah 200 dikali 3,78644 ya, sama dengan A dikali 3,35216 dikali 0,57175. Kalau ini kita hitung ya, kita akan mendapatkan A-nya sama dengan 1288,89 ya. Nah, A sebesar ini ya, yang 5 kali berturut-turut mulai dari akhir tahun ke-5 sampai akhir tahun ke-9 ya, 1288 itu akan ekuivalen dengan 600, 800, 1000 dan 1200. Pada tingkat suku bunga 15%. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh ke-5 ya. Di sini arus kas naiknya ada 500, 1000, 1500 dan 2000 ya. Nah, pada tingkat suku bunga 10% ya, kita mau mencari berapa yang ekuivalen ya, kalau arus kasnya di sini adalah 4S, 3S, 2S, dan S. Nah, S-nya ini harus berapa ya, supaya ekuivalen dengan arus kas naik ke atas di sini. Nah, sama seperti tadi ya, kita harus menentukan panah X dan Y, panah X dan Y-nya ya, yang merupakan kumpulan dari arus kas yang ke atas ya, dijadikan X, dan arus kas ke bawah dijadikan Y. Nah, arus kas ke atas ini kan adalah aritmatik gradien yang menaik ya, yang bertambah. Arus kas ke bawah ini aritmatik gradien yang menurun. Ya, jadi yang di atas ini akan merupakan uniform series ditambah dengan aritmatik gradien. Yang ke bawah akan merupakan uniform series dikurangi aritmatik gradien ya. Nah, X sama dengan Y ya. Nah, ini yang ke atas kan ya, uniform series ditambah dengan aritmatik gradien ya, 500 dikalikan P per A, I, N ditambah 500 P per G, I, N. Yang ke bawah ini uniform series dikurangi aritmatik gradien, 4S dikalikan P per A, I, N dikurangi S P per G, I, N. Kita masukkan data-data kita ya, 500 dikalikan P per A, 10%, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ditambah 500 P per G, 10%, 4. Sama dengan 4S, P per A, 10%, 4, dikurangi ya, S, P per G, 10%, 4. Sekarang kita buka tabel bunga 10%. Di bawah P per A, di kanan N sama dengan 4, kita dapatkan angka 3,16987. Di bawah P per G, di kanan N sama dengan 4, kita dapatkan 4,37812. Nah, kalau angka-angka ini kita masukkan ke dalam persamaan kita, ya, persamaan kita menjadi 500 dikali 3,16987 ditambah
500 dikalikan 4,37812 sama dengan 4S dikalikan 3,16987 dikurangi S dikalikan 4,37812. Ya, kalau kita selesaikan, kita akan mendapatkan S-nya sama dengan 454,62. Ya. Jadi di akhir tahun pertama, ya, nilainya akan sama dengan 4 kali 454. Di akhir tahun kedua, 3 kalinya. Di akhir tahun ketiga, 2 kalinya. Di akhir tahun keempat, sebesar 454,62. Itu akan ekuivalen dengan 500, 1000, 1500, dan 200 pada bunga 10%. Sekarang kita lihat contoh ke-6. Ya. Seorang pegawai memiliki penghasilan pertama sebesar 50 juta per tahun, yang akan meningkat sebesar 5 juta setiap tahun dibandingkan penghasilan tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun pertama penghasilannya itu 50 juta, di tahun kedua menjadi 55 juta. Ya, di tahun ketiga menjadi 60 juta, demikian seterusnya, ya, bertambah 5 juta tiap tahunnya. Nah, jika pegawai tersebut memiliki rencana untuk pensiun setelah bekerja selama 30 tahun, ya, dan dia mempersiapkan masa pensiunnya, ya, dengan menyisihkan 10% dari penghasilan tahunannya untuk didepositokan pada tingkat pengembalian 12% per tahun, ya. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai investasi yang akan diperoleh oleh pegawai tersebut, ya, pada saat dia memasuki masa pensiun, ya, setelah 30 tahun bekerja dia pensiun, dia dapat berapa dari hasil investasinya? Nah, kita coba gambarkan, ya, ini diagram arus kasnya, ya. 10, 20, 30 tahun. Di tahun pertama, ya, dia mendapatkan penghasilan sebesar 50 juta. Diambil 10%-nya, ya. Jadi 5 juta dia investasikan. 5 juta. Tahun kedua, ya, penghasilan tahun kedua 55 juta, ya. 50 ditambah 5, 55 juta. Dia ambil 10%-nya, 5,5. Tahun ketiga 60 juta dia ambil 10%-nya 6 juta, ya. Ini aritmatik gradien, ya, yang harus kita kombinasikan dengan uniform series, ya. Jadi ada uniform series tiap tahun 5 juta dan ada aritmatik gradien yang G-nya adalah 500 ribu, ya, mulai dari 0 naik 500 ribu, naik 500 ribu lagi 1 juta dan seterusnya, ya. Tingkat suku bunganya 12%. Yang mau dicari adalah berapa nilai F di akhir tahun ke-30. Nah, untuk mencari F, ya, nah, kita bisa menghitung dari uniform series-nya di sini, ya, 5 juta, dicari F-nya, ya, 5 juta mencari F kalau A diketahui, kan, F per A, I, N. Ditambah, nah, yang dari aritmatik gradien di sini, ya, 500 juta, kalau kita mau langsung mencari F kan nggak bisa. Nah, kita bisa lewat A per G, ya, boleh, ya, A per G, kemudian dikalikan F per A, atau seperti ini, ya, dicari P-nya, dikalikan P per G, I, N, yang didapatkan adalah nilai present-nya di sini, ya, sebelum 0 di sini, ya. Nah, setelah ketemu nilai present-nya kemudian di-future-kan, ya, dikalikan F per P, I, N. Ya, jadi di sini kita punya 5 juta, F per A, 12% 30, ya, jadi 5 juta di sini kan sebanyak 30 kali, ya, dicari nilai F-nya. Kemudian aritmatik gradiennya, ya, G-nya kan 500 ribu, 0, 500 ribu, 1 juta, dan seterusnya, ya. 500 ribu dikalikan P per G, 12% 30, ketemu nilai present-nya di awal tahun pertama. Kemudian di future-kan 30 tahun, ya, dikalikan F per P, 12% 30. Kita sekarang buka tabel bunga 12%, ya. Di bawah fungsi F per A, di kanan N sama dengan 30, kita dapatkan angka 241,332,68. Di bawah P per G, di kanan 30, kita dapatkan 58,78,205. Di bawah F per P, di kanan 30, kita dapatkan
29,95992. Nah, angka-angka ini kita masukkan ke persamaan kita, ya, sehingga persamaan kita menjadi 5 juta dikalikan 241,33268 ditambah 500 ribu dikali 58,78205 dikali 29,95992. Nah, kalau ini kita hitung, ya, kita akan mendapatkan F-nya sebesar 2.087.219.158. Ini adalah hasil investasi dari pegawai tersebut selama 30 tahun dia mendepositokan penghasilannya, ya, mulai dari akhir tahun pertama 5 juta, 5,5 juta, 6 juta dan seterusnya selama 30 tahun, ya. Dia mendapatkan hasil sebesar 2.087.000.000 pada bunga 12%. Kita lihat lagi sekarang satu contoh terakhir, ya, di aritmatik gradien. Contoh 7, ya. Sebuah tambang minyak diperkirakan akan memproduksi minyak selama 20 tahun. Ya. Produksi minyak pada tahun pertama diperkirakan sebesar 300 ribu barrel dan setiap tahun akan turun sebesar 15 ribu barrel dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun pertama, ya, minyaknya bisa dieksplorasi, bisa menghasilkan 300 ribu barrel, di tahun kedua turun menjadi 285, di tahun ketiga turun menjadi 270, demikian seterusnya, ya, turun 15 ribu tiap tahunnya. Sehingga setelah 20 tahun dieksplorasi, minyaknya habis. Nah, minyak diperkirakan punya nilai, punya harga 20 dolar tiap barrel untuk 13 tahun pertama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, 7 tahun sisanya, ya, itu punya nilai 25 dolar. Nah, dengan menggunakan tingkat suku bunga 12% tiap tahun, berapa nilai sekarang yang ekuivalen dengan nilai yang akan diperoleh dari produksi minyak pada tambang tersebut, ya. Jadi nilai sekarangnya ini berapa? Supaya kita bisa mengatur, ya, bahwa kalau kita mau investasi pada tambang minyak ini, jangan sampai nilai investasinya ini lebih besar dari nilai sekarang dari nilai tambang yang ada di sini, ya. Nah, kita gambarkan dulu arus kasnya, ya. Di sini kita pakai satuan barrelnya dulu, ya. Kalau langsung dikalikan dengan nilai dolarnya, nanti akan menjadi tambah besar angkanya, ya. Kita pakai barrelnya saja dulu, ya. Ini nilai sekarangnya, ya, di awal tahun pertama yang mau kita cari berapa P-nya, ya. Di akhir tahun di tahun pertama, ya, tambang ini menghasilkan 300 ribu barrel. Kemudian di tahun kedua turun 15 ribu, ya, jadi 285. Tahun ketiga turun lagi 15 ribu, jadi 270. Demikian seterusnya, ya. Tiap tahun turun 15 ribu, ya. Jadi setelah tahun ke-20 habis, ya, di tahun ke-21 sudah tidak ada produksi lagi, ya. Nah, di 13 tahun pertama, ya, nilai minyaknya itu 20 dolar tiap barrel, ya, 13 tahun pertama, dan di 7 tahun berikutnya 25 dolar. Jadi perhitungan kita ini tidak bisa langsung selama 20 tahun, ya. Harus kita pecah dua, untuk 13 tahun pertama, kemudian 7 tahun berikutnya. Nah, untuk 13 tahun pertama, ya, kita mencari nilai P1, gitu, ya, untuk 13 tahun. Nah, kita dapat dari ini, ya, dari uniform series, karena ini menurun, ya, berarti kan nanti akan dikurangi, ya, 300 ribu, ya, ini yang paling tinggi di sini, dicari P-nya, ya, P per A 12% 13 tahun, ya, dikurangi 15.000, ini G-nya, tiap tahun berkurang 15.000, dikalikan P per G 12% 13, baru kemudian, ya, nilai apa jumlah minyak di sini dikalikan dengan 20 dolar. Sekarang kita lihat tabel bunga 12%, ya, di bawah fungsi P per A di kanan N sama dengan 13, kita dapatkan angka 6,42355.
di bawah P per G, di kanan 13, kita dapatkan angka 28,70237. Nah, kalau angka-angka ini kita masukkan ya, ke dalam persamaan kita menjadi 300.000 dikali 6,42355 dikurangi 15.000 dikalikan 28,70237. Kemudian hasilnya ini kita kalikan dengan 20 dolar. Ya, kalau kita hitung, nanti kita dapatkan P1-nya itu sama dengan 29.930.589. Ini nilai tunggal, ya, nilai sekarang ya, untuk 13 tahun pertama. Nah, untuk 13 tahun berikutnya, ya, kita mulai dari jumlah minyak di tahun ke-14. Ya. Di tahun ke-13 ini jumlah minyaknya 120.000. Ya. Di tahun ke-14 dikurangi lagi 15.000, jadi 105.000. Ya, jadi untuk nilai sekarang dari produksi minyak selama 7 tahun terakhir, ini dimulai dari minyak di tahun ke-14, ya, yang paling tinggi di sini. Ya. Uniform series dikurangi arithmetic gradiennya. P2 ya, 105.000 dikalikan P per A, 0,12%, 0,7 ya, tinggal dari akhir tahun ke-14 kan, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 tahun terakhir ya. Dikurangi aritmatiknya, ya, 15.000 dikalikan P per G, 12%, 7. Nah, nilai P-nya ini didapatkan di akhir tahun ke-13 ya, tadi kan nilainya 105 kan di tahun ke-14, akhir tahun ke-14. Ya, jadi P-nya didapatkan satu periode sebelumnya, di akhir tahun ke-13. Nah, nilai P yang didapat ini harus dipresankan lagi 13 tahun ya, ke awal tahun pertama. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini, ya, ini masih harus kita kalikan dengan P per F. Ya, dipresankan ya, dari sini ke sini. 12%, 13 tahun ya, dari sini ke sini kan 13 tahun. Ya. Nah, setelah kita dapatkan, baru kemudian kita kalikan dengan 25 dolar. Nah, kita lihat tabel bunga 12%. Ya. Di bawah fungsi P per A, di kanan 7, ya, kita dapatkan angka 4,56376. Di bawah P per G, di kanan N sama dengan 7, kita dapatkan 11,64427. Di bawah P per F, di kanan N sama dengan 13, kita dapatkan 0,22917. Nah, kalau angka-angka itu kita masukkan ke dalam persamaan kita, ya, persamaan kita menjadi 105.000 dikali 4,56376, ya, dikurangi 15.000 dikali 11,64427, ya, dikalikan 0,22917, kemudian dikalikan dengan 25 dolar. Kalau kita hitung, kita akan mendapatkan ya, P2-nya sama dengan 1.744.732. Ini adalah nilai sekarang dari produksi minyak di 7 tahun terakhir. Nah, untuk mengetahui nilai sekarang dari tambang ini, ya, berarti P1-nya harus ditambah dengan P2. Ya. Ya, P total ya, itu akan sama dengan P1 ditambah P2. P1-nya kan tadi 29.930.589. P2-nya 1.744.732. Kita jumlahkan ya. Kita dapatkan ini adalah P totalnya. 31.675.321,8. Ini adalah nilai dari tambang kita ya, selama 20 tahun. Jadi kalau kita mau investasi di tambang tersebut, ya, jangan lebih dari nilai ini. Ya. Karena tambangnya cuma punya nilai sebesar 31,6 juta. Nah, demikian Sobat Sipil, ya, rumus-rumus aritmatik gradien. Ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.
Terima kasih, salam Sobat Sipil.